Asia, kiri. Emang udah ada yang menang? Assalamualaikum sahabat mancing, jumpa lagi Bang Birik di sini. Selamat datang kembali di channel Mancing Fishing Explore. Oke, hari ini hari Sabtu 15 Mei. Sekarang saya sedang berada di rumpunnya Gus Ode di Danau Batur Kintamani. Nah, ini dia Bang Gus Ode. Gimana? Mantap? Mantap. Kita lagi mau menghangatkan ikan nila, guys, di rumpunya Bang Gus Ode. Ini dia, guys, ikan nilanya yang tadinya kedinginan kita mau hangatkan, masih nunggu bara api. Dan di
dibantu oleh Bang Gusode. Ini saya bawa keluarga guys, spesialis H plus 2 ya. H plus 3 lebaran. Kita mainnya ke Danau Batur Kitamani sambil bakar-bakar di rumpunnya Bang Gusode. Oke, nih. Ini. Oke, jadi guys, buat kalian yang belum tahu, rumpunnya Gusode ini adalah tempat mancing santai yang berada di Danau Batur. Lokasinya berada di samping sebelah kirinya resort Toya De Fase, Bang ya. Bang Ria. Nah, kalian enggak perlu khawatir, di sini cuman bayar 15.000. Kalian tinggal bawa pancing dan udah tersedia umpan juga di sini, guys. Enggak perlu mahal. Ada umpan. Umpan apa, Bang? Nih, kasih tahu dulu. Pelet sama out. Pelet sama out. Out itu biar kalian tahu sekam yang di oseng ya, Bang ya. Di oseng biar lebih beraroma. Jadi ada warungnya juga, kalian nggak perlu ini khawatir haus atau gimana, lapar, ada mie goreng, kopi segala macam. Tempatnya seperti itu guys, nanti saya kesana untuk ngeliput. Di sini juga ada berbagai teknik untuk mancing guys ya, untuk pelampung dasaran pakai ini Bang ya, apa namanya, pakai lumut, pelet, udang, sosis. Pokoknya pasti nggak bakalan boncos sih Bang ya. Kalau boncos mancing teramba ada Bang ya, bisa timbang ya, timbang guys. Oke, tuh nanti kita lihat seperti apa suasana di keramanya guys ya. Ikuti terus videonya, keep watching. Strike. Babon. Babon Red Devil. Remancer. Mantap. Yang penting mancing. Jackpot or not, yang penting babon. Ayo Bang, cari lagi goreng garing. Iya Bang. Ini guys tempat mancingnya, rumpun Gusode. Kita mancing santai di sini. Yang penting strike. Kan yang penting kan ini Bang, mata termanjakan, hobi tersalurkan. Yoi enggak? Kakap merah, goreng garing. Yang penting mancing. Strike Bang. Strike kakap merah. Hey, ikan apes itu namanya. Jadi di rumpun Gusde Bang, di rumpun Gusode ini guys, mancingnya ada beberapa teknik. Yang di rumpun yang itu pakai teknik jangkar. Yang di sana pakai mana? Oh, itu abangnya strike guys. Kan kakak merah KW. Lebih sniper. Mantap. Cari lagi Bang, goreng kering. Nah, yang di sini nih bisa pakai lumut sama teknik dasar. Pakai pelampung juga. Beda-beda. Mancing santai ya kan. Mata termanjakan, hobi tersalurkan. Joss. Strike terus sama ini. Lepas. Oh, strike. Jangan kasih kendor. Rekin Bang. Wuih, dapat lagi guys.
sebenarnya ikan ikan lohan bang ya? Masa serius lah, nggak itu ikan lohan guys, red devil. Cuma di sini itu hama, di sini hama banyak banget di sini begitu. Di sini targetnya ikan mujair, nila, sama ikan ini yang pasti bukan ikan, yang pasti bukan ikan kerapu. Ada netran, tawes juga bang ya. Oh, sementara di belakang sana juga ada rumpun. Ramai juga dengan para pemancing sini. Bolehlah sekali-kali kalian kalau berkunjung ke Gunung Batur mampir di sini guys ya. Sambil mancing santai. Sini dia ikannya, dan itu sih yang sudah matang. Kita nunggu matang semua biar nanti makannya bareng-bareng. Dan sekilas informasi guys, di rumpunya Bang Gus Ode ini selalu diadakan perlombaan mancing ya Bang De ya? Itu biasanya berapa minggu sekali Bang De? Biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali guys ya. Jadi kalau kalian suka yang kompetisi gitu biar ada motivasinya untuk mancing, bolehlah. Apa bang? Hadiahnya apa aja bang? Hadiahnya kita menurut pendaftaran, kalau pendaftaran 80K. Itu yang pendaftar 80K untuk hadiah juara 1? Ada cangkek pinky. Oh, ada cangkek pinky guys untuk juara 1. Dan juara 2? Capung. Cangkek capung. Dan juara 3-nya? Kenji ya. Nah, gitu guys, jadi ada perlombaannya seru kayaknya kalau sambil lomba ya kan Maya. Nah, itu untuk periode beda-beda bang ya. Nanti katanya ada rencana untuk di Juni bang ya, ya perlombaan besar ya. Besar. Itu katanya guys hadiahnya 12 juta bang ya. 12 juta 200 peserta. 80 peserta. Oh 80 peserta. Oh 80 peserta, pendaftaran 200.000. Jadi itu nanti berlangsung selama 5 hari bang ya, hari. Sampai final ya, final. Oke, nanti mudah-mudahan saya bisa ngeliput ya bang ya. Di Juni ya, di Juni, 7 Juni sobat ya. Jadi mungkin bagi sobat yang sekitar, yang tinggal di sekitar Danau Batur atau Denpasar, yang mau coba ikut lomba, boleh nanti saya kasih kontak Bang Gus Ode di deskripsi. Nanti bisa didaftarin ya bang ya, ya. Oke, ini kita lagi bakar-bakar ikan guys ya, sambil menikmati pemandangan yang indah. Jadi kalau kalian mau mancing kesini, nggak ikut lomba mancing, sekedar mancing santai juga nggak apa-apa guys. Mancing santai, mata termanjakan, hobi tersalurkan. Nah, gitu dia guys. Bawa cemeweu juga nggak apa-apa. Nah, ada kok tadi orang mancing juga bawa cemeweu di sana. Ada warungnya di sini, nggak usah khawatir. Mantap kok tempatnya, aman, nyaman, dan tentram. Oke, kita lanjut dulu menghangatkan ikan yang kedinginan. Keep watching. Oke guys, ikannya sudah pada matang semua, jadi kita makan dulu ya. Kita makan dulu, habis itu kita balik. Jadi terima kasih ya Bang Dea. Next kita gas lagi ya, pas ada perlombaan 7 Juni ya. Oke guys, tadi sudah dilihat ya seperti apa tempatnya, rumponnya Gus Ode. Mungkin kalian bisa coba mancing di sini untuk mancing ngibur ya. Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf atas kesalahan yang terdapat dalam video ini. Sekali lagi, thank you and see you next video.